Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah, saya akan menyampaikan sebuah kutum yang bertemakan tanda-tanda cinta pada Al-Quran. Saudaraku, tak perlu kita menuliskan puisi atau menciptakan lagu cinta sebagai tanda cinta kita pada Rabb kita. Sebab cinta kepada Allah Azza wa Jalla cukup dibuktikan dengan membaca Al-Quran, memahami, dan merenungkan isinya serta mengamalkannya. Sebab Al-Quran adalah surat dari Ar-Rahman bagi hamba-hambanya yang haus akan kasih dan sayangnya yang tak terbilang. Setiap cinta pasti bertanda, dan orang yang cinta kepada Al-Quran memiliki tanda-tandanya. Mari kita lihat tanda-tanda orang yang cinta terhadap Al-Quran. Adakah kita sudah memiliki tanda-tanda itu? 1. Tanda cinta pada Al-Quran ialah senantiasa senang saat berjumpa dengan Al-Quran. Seperti orang yang jatuh cinta terhadap sesuatu. Orang yang jatuh cinta pasti merasa senang saat berjumpa. Perjumpaan dengan Al-Quran memunculkan rasa bahagia yang tak tergambarkan dengan ungkapan kata-kata. Tak ada yang lebih membahagiakan baginya selain berjumpa, membaca, dan menghayati surat cintanya. Yang kedua, tanda cinta pada Al-Quran ialah tak pernah merasa jenuh ketika harus duduk-duduk bersama Al-Quran dan membacanya dalam waktu yang cukup lama. Yang ketiga, tanda cinta pada Al-Quran ialah hatinya selalu dipenuhi rasa rindu. Jika sebentar saja jauh darinya, maka ia akan merasakan rindu yang mendalam dan berharap agar segera bertemu dengan Al-Quran. Yang keempat, tanda cinta pada Al-Quran ialah banyak berdialog dengannya, yakni membaca dan mengamalkannya, merenungi isinya. Yang kelima, tanda cinta pada Al-Quran menyakini petunjuk dan arahannya, serta kembali kepadanya ketika menghadapi masalah kehidupannya, baik besar maupun yang kecil. Yang keenam, tanda cinta pada Al-Quran ialah tunduk dan patuh terhadap apa yang ada di dalamnya. Ada larangan untuk dijauhi, dan ada pula perintah untuk dijalankan. Nah, itulah beberapa tanda-tanda cinta kepada Al-Quran. Adakah kita sudah termasuk orang yang cinta kepada Al-Quran? Lantas, bagaimanakah caranya agar kita bisa mencintai Al-Quran? Adalah berdoa dan bertawakal hanya kepadanya. Sebab Al-Quran ada dalam genggamannya dan hati kita pun ada di dalam genggamannya. Yang kedua, mempelajari dan memahami keutamaan dan keagungan Al-Quran. Yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang saleh. Sebab berteman bersama mereka akan menumbuhkan dan memunculkan rasa semangat dan motivasi untuk senantiasa mencintai Al-Quran dan membersamai Al-Quran. Dan yang terakhir adalah bersabar dalam menjalaninya. Sebab sabar adalah teman yang paling baik dan penolong yang paling bijak. Semoga kita bisa menumbuh tunaskan rasa cinta kita terhadap Al-Quran dan kita bisa istiqomah di dalamnya. Dan semoga juga kita senantiasa diberi pertolongan dan petunjuk agar kita bisa mencintai Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma amin. Sekian dari saya, apabila ada kata yang salah, kesalahan datangnya dari saya, dan kebenaran datangnya hanya dari Allah saja. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.